Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-temanku dan sahabat-sahabatku yang jauh di sana, semoga sehat selalu ya kawan. Salam dari sang petolang lebah kawan. Ini kawan mau pemindahan lebah. Tapi kirana lagi yang aku bawa tadi kawan. Tapi nggak aku video yang petualangan tadi kawan. Karena jalannya itu sulit gitu. Ya langsung cepat-cepat ke tempat budidaya aku ini. Kita mulai pemindahan gitu kawan. Tapi jangan lupa lo kawan, like-nya, komennya itu, subscribe-nya nyala kalau jangan di bawah sini kawan ya, biar gak ketika video terbaru dari kami sang petualang lebah kawan. Ada atraksi terbaru lor gitu kawan. Ya terima kasih atas dukungan kalian semua yang selama ini kau berikan mencapai 1000 lebih. Saya terima kasih yang sebesar-besarnya kawan dan matur suwun kawan. Ya semoga selamat menunaikan ibadah puasa kawan ya, teman-teman yang jauh di sana. Tetap semangat, sehat selalu, sukses gitu kawan. Dari sini cuma bisa doakan kawan sama teman-teman semua. Tapi jangan lupa share gitu kawan. Biar mencapai 2000 lelur gitu. Ya terima kasih kawan. Langsung aja kita mulai pemindahan lebah apis cirana yang aku bawa tadi kawan. Itu kawan, lebahnya itu loh kawan. Nah, ini loh kawan, lebahnya aku bawa tadi kawan. Tuh. Ini lebahnya, itu kelihatan itu dia. Nah, langsung aja kita eksekusi ya lor. Ini loh kawan, lebahnya kawan. Nah, ini aku siapkan ini bos. Nah, ini lebahnya kawan. Siapkan ini kawan. Nah, ini loh bos, asli lebah apis cirana kawan. Lebah apis cirana asli ini bos. Kayak gitu kawan. Kita potong. Tadi gak video. Ini bos, lebahnya kawan. Sampai kayak gitu loh bos. Nah, full kawan, full koloni kayak gitu loh kawan. Nah itu loh, koloninya sampai kayak gitu loh bos. Nah kayak gitu. Nah, sekarang kita mulai eksekusi ya kawan. Kita tiup dulu biar lebahnya itu jinak gitu kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja kita ambil koloninya kawan. Lebah itu kalau langsung kepegang koloninya ini jadi kutu kawan, gitu kawan. Nah, langsung kelihatan kan putih-putih kayak gitu kawan. Ini buat terapi. Ya bagus lah lor, buat terapi wajah gitu kawan. Kayak gini kawan, kayak gini kawan. Ini namanya terapi lebah apis cirana kawan, kayak gitu kawan. Mantap betul lor. Tapi atraksi-atraksi ini jangan sampai tiru kalau bukan ahli-ahli lebah kawan ya. Ini buangnya ini gampang kawan. Kita gini kan, gitu ya, langsung hilang kan. Jadinya rame gitu kawan, mantep betul lor, mantep betul. Langsung aja kita eksekusi ini bos, kita cari sampai gitu loh bos. Nah itu loh kawan, mantep kan, mantep betul lor. Ini kita belah aja kawan, kita belah, kita ambil sarangnya kawan ya, kita belah kayak gini kawan, kita belah sarangnya. Banyak itu langsung jinak kawan, kalau kena tiupan itu langsung jinak kawan. Nah, aduh kawan, semuanya rontok lor. Waduh, 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 mantap betul kawan. Alhamdulillah, aduh, alhamdulillah, alhamdulillah kawan. Ratunya langsung ketemu. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Alhamdulillah, ratunya langsung ketemu. Nah ini kawan, buka pertama langsung ketemu ratunya. Alhamdulillah, hah, nggak sia-sia kawan. Ini kawan, ratunya kawan. Alhamdulillah, ini kita potong aja sayapnya gitu kawan, kita potong aja sayapnya biar gak terbang gitu kawan. Nah udah terpotong kayak gini kawan, alhamdulillah. Sekarang ratunya kan gak terbang kan kawan. Hah, ini loh ratunya lebah itu apis cirana. Alhamdulillah, alhamdulillah. Hah, mantap betul. Ini aku tadi bawa kotak bos, bawa kotak ini kawan, kotaknya. Nah, ini loh udah aku siapkan semua itu kotak-kotaknya buat budidaya ini kawan. Yang ratunya aku pegang ini kawan, biar gak icul gitu kawan. Nah, alhamdulillah, kayak gini, gue akan ruji-ruji kayak gini kawan. Langsung aja kita mulai penyusunan kawan ya. Kita taruh aja di mana ini. Di sini aja kawan ya. Aku ambilkan dikit aja. Duh, mana tadi kawan ratunya? Nah ini kawan. Nah, itu ratunya. Langsung aja ini tadi, langsung ketemu alhamdulillah kawan. Kita taruh kotak gini kawan ya. Nah, jadinya gampang lor. Itu ratunya kawan. Ratunya itu mau terbang kemana ini ratu. Nah, ini ratunya. Alhamdulillah kawan, itu ratunya mencari
Nah, itu udah kumpul itu, alhamdulillah, alhamdulillah. Hari ini cepat dan gampang gitu kawan. Nah, udah kumpul itu bos. Alhamdulillah, sekarang kita nyusun kawan. Kita susun sekarang, ini. Nah, alhamdulillah kawan. Cepat sekali ini kawan, malahan. Malah mantep lor. Nah, kayak gini kawan. Kita susun dulu sarangnya. Ratunya udah masuk situ, alhamdulillah. Tampilkan lagi kawan. Begini. Nah, udah masuk itu kan gampang kawan. Ini alhamdulillah. Nah, mantap betul lor. Jangan mantul, mantap betul. Mantap lor. Kayak gini kawan, caranya itu gampang lor. Kalau pakai kabel trapo itu gampang, susunnya itu cepat. Itu kawan, kita tinggal. Nah, kayak gini kan, sudah kan, masuk kan. Nah, mantap betul lor. Sekarang kita susun sarangnya. Alhamdulillah, ratunya langsung ketemu itu. Nggak sia-sia kawan. Kalau aku potong kawan. Sayapnya itu aku potong, dikit aja. Jangan terlalu banyak. Ini kalau banyak-banyak mati lor. Kalau banyak-banyak mati gitu kawan. Nah, alhamdulillah kawan. Semoga buat berkah ini kawan. Nah, selama-lamanya lor. Budidaya ini jangan mantep betul kawan. Mantul, mantap betul kawan. Nah, kayak gini kawan. Jaraknya minimal 1 cm lor. 1 cm kita masukkan aja ini. Alhamdulillah kayak gitu kawan. Nah, ratunya itu tadi. Alhamdulillah. Sudah masuk kawan. Gak sia-sia ini hari ini kawan. Nah, kita ambil lagi sarangnya kawan ya. Kita ambil lagi. Tapi matinya tidak ada teman. Matinya siong kawan. Siong girong-girong namanya. Nah, mantap betul nabi lor. Mantap betul. Jangan mantul, mantap betul oleh ini kawan. Langsung ketemu ratunya itu gak sia-sia kawan. Alhamdulillah, jangan alhamdulillah kawan. Kayak gini kawan. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau aku pakai kabel trapo kawan, biar cepat gitu. Ikatnya itu gampang gitu kawan. Jadinya tinggal kayak gini kan udah jadi gitu loh lor. Nah, kayak gini kawan. Sep, kayak gini. Nah, 3 kali aja udah jadi ini kawan. Nah, kas kabel trapo itu kawan. Nah, ini udah jadi kan. Alhamdulillah. Kayak gini kawan. Nah, kita tahu. Nah, kayak gini kawan. Nah, mantap betul kawan. Udah jadi kayak gini lor. Kita masukkan lagi minimal 1 cm kawan jaraknya itu 1 cm jangan lupa tuh. Nah, kayak gini kan. Jangan terlalu dengket gitu kawan. Kita ambil lagi ya lor, 3 sarang ini kita ambil lagi. Wah. Mantap betul sekali kawan. Mantul, mantap betul lor. Kalau ini tadi gak sia-sia teman. Langsung ambil, langsung ketemu ratu lor. Nah, sangat gampang ratunya kawan. Kita ambil, mantep betul. Jangan mantep betul lor. Nah, kayak gini kawan caranya nyusun itu. Nah, jelek kayak gini kan. Masuk. Nah, kalau ratunya itu kalau sudah kelihatan langsung aja pegang gitu kawan. Jangan sungkan-sungkan. Langsung aja pegang, ambil gitu. Nanti kalau kelamaan itu bisa terbang gitu kawan. Tad itu kayak yang dulu itu aku cari malah terbang gitu kawan. Nah, kayak gini kawan. Nah, sudah selesai gitu kawan. Kita ginikan. Nah, udah jadi kan lor. Nah, gini kondisinya itu gampang sekali. Nah, udah jadi sekali. Alhamdulillah. Kayak gini kawan. Nah, kita masukkan lagi. Alhamdulillah kawan. Nah, semoga ini jadi selama-lamanya lor. Jadi selama-lamanya gitu kawan. Kalau yang hobi lebah ya kayak gini kawan. Nah, sudah masuk semua. Alhamdulillah teman. Ini kita ambil lagi kawan. Satu ini kecil ini bos. Nah, ini gak disusun aja bos, gak jelek bos ini. Gak usah disusun. Nah,
sudah ketemu, jadinya gampang lor, sangat gampang dan simpel kawan. Kawan, nah kita potong kayak gini kawan. Alhamdulillah temanku, alhamdulillah. Waduh, sudah habis kawan ternyata talinya tadi. Ya udah kalau gitu kawan, cuma 2 aja kawan, 3 aja. Enggak apa-apa itu. Udah bagus. Nah, sekarang kita mulai pengambilan koloninya dulur, kayak gini kawan. Kalau udah ketemu ratunya itu gampang, kayak gitu tinggal ngambil kayak gini kawan. Nah, kita masukkan kayak gini. Nah, udah masuk kan? Mantap betul lur. Nah, mantap betul. Ini buat terapi itu bagus lur. Ah, kayak gini kawan. Kalau udah ketemu ratunya kayak gini kawan. Kayak gitu kawan. Mantap sekali bos. Mantap sekali bos. Mantap sekali. Ya gitu kawan. Ah, sampai kayak gini nih bos. Ah, mantap betul. Kita masukkan kayak gini kawan. Nah, ini kita goyangkan kayak gini kawan. Gak apa-apa kawan. Kita goyangkan kayak gini gak apa-apa. Nah, ini gak apa-apa bos. Namanya mandi lebah bos namanya. Gitu rame kan bos. Ratunya udah ketemu itu gampang dan simpel gitu kawan. Nah, bersih. Bagus, sudah masuk semua itu loh bos. Mantap betul lor. Nah, ini sudah masuk ini loh. Alhamdulillah. Kalau ratunya sudah ketemu itu gampang sekali kawan. Nah, alhamdulillah sudah masuk. Kayak gitu kawan. Nah, kayak gini kawan. Ini tapak kayak gini kawan. Nah, ini sudah selesai kawan. Kalau ratunya sudah ketemu kayak gitu loh bos. Langsung masuk kayak gini kawan. Nah, mantap betul lor. Nah, mantap betul kayak gini. Nah, kayak gitu kan. Semuanya udah masuk kayak gitu bos. Mantap kan. Nah, alhamdulillah dulur. Alhamdulillah. Nah, kita tutup sekarang. Udah selesai ini. Semua udah masuk. Semoga sampai selama-lamanya ya kawan. Nah, ini kita tutup kayak gini kawan. Tutup kayak gini kawan. Alhamdulillah. Sudah masuk semua. Alhamdulillah. Nah, kayak gini kawan caranya penutupan. Nah, yang mondok bos, nah nggak mau itu masuk ke kotak gedenya, nggak mau, malah mondok di tangan bu bos. Nah itu bos, mantap betul kan lor. Selesai kan lor, kita masuk semua kan. Nah gitu kawan, mantap betul kan. Nah sambil mondok-mondok kayak gini kawan. Wah, wah mantap sekali kawan. Nah gini kan. Nah, masuk semua loh. Kalau udah ketemu ratunya kayak gitu loh bos. Kita gini kan udah masuk semua. Nah, ini seperti teman lah bos. Ini kita lebah ini seperti teman kalau aku bos. Nah, teman sehari-hari kawan ini. Kayak gitu kawan. Nah, teman sehari-hari. Bahaya kalau masuk telinga kawan. Kayak gitu loh. Nah, yang bahaya kalau masuk telinga kayak gini kawan. Nah, alhamdulillah kawan. Sudah selesai. Kalau masuk telinga bahaya kawan. Itu bos. Nah, cepat kan ratunya kalau udah ketemu. Alhamdulillah. Ini kita taruh sini aja kawan. Tuh, kita taruh sini aja kawan. Nah, biar mati. Nah, gini kawan. Nah, sudah selesai bos. Kita masuk telinga kawan. Bahaya kalau telinga. Sudah masuk bos. Kayak gini bos. Nah, ratunya ketemu kayak gitu bos. Alhamdulillah udah selesai. Sangat cepat ini. Ya udah cukup sampai sini saja kawan ya. Kalau ada kata-kata yang disengaja maupun tidak sengaja, kami minta maaf yang sebesar-besar kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok jumpa lagi kawan. Bye-bye. Bye-bye.